Natuurlijk gewoon weer uitgaan van onze eigen kracht en ja gewoon. Dikutip dari tribunnews.com, para pegawai timnas Indonesia U20 belakangan ini berbondong-bondong meninggalkan kompetisi lokal. Hal ini lantaran seperti diketahui para pemain Garuda Nusantara tersebut memilih untuk berkarir di Eropa. Di antaranya Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kwate. Marcelino memilih klub di Liga Belgia, sedangkan Ronaldo Kwate saat ini masih proses transfer ke klub di Liga Turki. Meskipun demikian, sejatinya para pemain tersebut masih mengikuti program TC Timnas Indonesia U20. Fikri dan Witan Sulaiman yang berjuang di sepak bola Eropa, namun kedua pemain tersebut harus balik ke Liga 1 karena mengalami kekurangan menit bermain. Saat ini Egi Maulana Fikri merapat ke klub Dewa United, sedangkan Witan Sulaiman merapat ke klub Persija Jakarta. Atas pencapaian yang diraih oleh Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kwate, Timnas Indonesia memberikan apresiasi. Pemain Robi Darwish dari klub Persib Bandung mengucapkan selamat kepada ex-Persebaya Surabaya. Ia pun mengaku sangat senang karena memiliki seorang teman yang berkarir di Eropa. My head down, I ain't gonna stop now.